Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Kalau macam ni, tak apa lagi. Yang boleh ni, yang boleh tolong pun. Ajim lah. Tolong lah. Jadi? So, Ajim call brother tu. Brother yang kasi job pun. Leh, mana kau leh? Sorry lah, tadi aku gaduh dengan awek lah. Gaduh dengan awek? Alamak. Eh, zaman bila gaduh dengan awek ni? Bukan 1956. Tak. Aku gaduh dengan seorang ni, aku pergi dengan seorang ni. Uish. Muka kau macam tu pun ni yang banyak awek. Memang muka aku macam ni banyak awek. Sebab muka yang dalam poket tu yang banyak tolong aku. Salah. Muka yang dalam poket? Ha. Selalu senyum je. Kadang warna biru, kadang warna purple. Oh. Weh, first time aku dengar tu. Ha, faham kan? Weh, gila. Okay. Okay, sekarang ni kau kat mana? Aku kat motel. Motel? Kau tunggu motel sekejap kat, kat belah parking. Ngam, teruk. Okay. Okay, korang kena Asal? Ya, kita pergi. Halo. Tapi kita dah 4 biji. Ni dah 4 orang. Tak boleh bawa. Tak, dia jangan kau dengar dia, dia punya masalah. Betul Pak Syoki ni orang. ASSB. Malam kita orang minta nombor dia galit malam. Oh, tak nombor atas bukit. Eh, kau kena keluar dengan dia. Kena keluar dengan dia pun kau tahu. Yo, mana dia ni? Kau rasa dia tunggu sini? Aku tunggu belah tu, tunggu belah sana. Dia datang sini. Eh! Boleh? Eh? Vad du nu? För i mina ögon är hon alltid en bort. Hon heter Anna, Anna heter hon. Pergi mana? Aku tadi ada jemput orang ni. Tak, aku suruh kau tunggu tempat parking. Kau datang sini. Oh. Tak, aku terganggu tadi. Alih, ni memang aku leh. Dia orang jumpa kau lagi kot. Assalamualaikum. För i mina ögon är hon alltid en bort. Ni yang cemen-cemen. Hon heter Anna, Anna heter hon. Oh, kena kenal lu eh. Nama saya Mawar Rafiq, terima kasih 75 star. Fidaus Fik, terima kasih 75 star. Terima kasih. Ni abang ni ada tadi panggil saya hidung. Oh, tak ada. Bang, saya bukan asal? Hidung bang. Asal dia panggil hidung? Tak tahu lah abang ni. Kenapa panggil dia hidung? Tak tahu. Cerita pasal nombor semalam tu. Cerita bang, nak dengar bang. Nombor tu aku pergi nak pergi beli lah tadi. Betul? Alah, belum beli lagi. Ha, tadi kan nak cerita kan kau lari daripada tuan cada tu. Sama cerita. Lepas tu aku nak pergi beli kat kedai tu. Aku tersaduk. Okay. Lepas tu aku jumpa yang tokek ikan masin tadi. Tak kena lagi, ini nombor tu tipu lah. Okay. Maknanya mungkin boleh kena tapi aku tak beli lagi. Tak, bila nak beli? Tu lah. Macam rasa salah pula beli. Rasa salah pula? Beli nombor. Abang tak cuba lagi. Sekejap ni. Leh, kau ikut aku. Kita pergi beli nombor. Wait leh, semalam kita dah harungi macam-macam. Kau tahu tak nak beli leh. Itu lah pasal. Tapi jom. Kita beli nombor. Bang, dah wawah baju lah. Ni kita nak kata leh. Jangan jadi bro. Kasar lah wajak tu. Tanya balik. Tanya balik. Bang, nama apa bang? Nombor semalam apa? Ingat tak? Leh, tak ingat nombor semalam apa leh? Sikia. Dalam otak. Apa? 2590. Dalam otak eh. Ini ya. Betul lah. Peringat
Ingat tak? Abang. Eh, apa tu? Aduh. Saya dah nak bawa berita orang tu lagi. Ha? Kita naik kereta belakang kita tu. Dia masuk radio, Radio apa? Radio apa? Saleh dia kan suka main, Saleh kan suka main radio kan. Saya Saleh lah. Saleh. Masuk radio apa Saleh? Ha. Matang sikit deh. Oh, kena matang ke? Kena matang. Sekejap, kita kena rembat kereta. Kita naik belakang. Boleh. Kalau kau nak matang, kau boleh matang. Nek, kau naik sebelah, Ya. Eh, Saleh. Dia buat tanya ni, nak masuk radio apa? Ha? Radio? Ha. Aku dah lupa lah nak masuk macam ni. Eh, jaga kau hantar kedai tu. Kau pandai-pandai cakap dengan orang tu nak beli nombor apa semua. Boleh. Okay. Ha. Kau jangan suruh aku mencuri pula dia semalam. Mencuri apa? Semalam ni aku suruh mencuri. Ni orang. Ibu. Tak ada bagi telefon aku ni. Gendong ni. Weh, radio. Leh. Ha, masuk. Radio. Aku lupa nak masuk radio. Ajar dia. Ha, tu boleh. Nampak leh. Tari mina ögon är hon alltid en bort. Hon heter Anna. Farhan, minta maaf. Sorry. Pasal tadi ni, tadi apa? Itu, yang tu tengah okay. Call lah, tengah ni lah, tengah jawab orang ni lah, lepas tu nak lari lah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih Furusta, minta maaf sangat. Tawasan ni, tawasan. Yang lepas ni lah. Siapa yang penting tu? Sila kenalkan diri. Tak boleh. Oh, dah tak jalan malam kan? Tak. Hari ni aku nak kena matang. Boleh punya. Ada kupakan lagi. Cukup. Apa nak buat ni? Dah nak pergi beli nombor dulu. Beli nombor dulu? Ha? Tapi kau pergi cakap lah. Boleh. Mungkin dia... Jom kau nampak tu. Ni kena nombor. Yang mana? Depan ni lah. Kau cakap kat pintu. On, apa ha? Yang toke tu ada kat pintu. Order dah. Makan. Eh, yang angkut-angkut ni pasal apa? Kau menung lah ni. Apa tu? Kau gari dia letak dalam kereta dah. Cukup? Dah. Ha. Tak ada lah. Tak ada. Kau cakap kau panggil pun macam apa. Bagi salam. Masuk 10. Kau nak beli nombor apa masuk 10? Ini bukan nak main judi. Nak beli nombor. Betul nama kedai dia. Pipe down. Sekejap eh. Oh. Sini. Apa dia? Bila sampai ke kedai tu, kau panggil. Lepas tu, apa kalau tak ada jawab tu, dia ada dalam tu. Ada eh? Apa nama dia cakap? Ah, ni saya nak beli ni, apa benda ni. Aku rasa kedai ni tutup lah. Kita pergi kedai ni. Boleh. Ya, hang tunggu. Eh, kedai ni tutup, Eh, asap bawa. Please fasten your seat. Oh, ni aku tak nak bawa. Waalaikumsalam. Tak nak. Boleh sikit. Ha. Mandi lah, apa? Berak dan seluar. Eh, korang cakap kat Farhan tu. Terima kasih. Aku tak perasan tu. Aku nak tengok tak beli lagi nombor tadi. Tak, kedai tu tutup. Kalau aku terlalu apa, fokus kat takkan komen nak paksa beli juga. Lagi konten tak edit tau. Serius. Hang panggil macam nak bergaduh mana. Yelah, dah tutup pintu. Takkan nak cakap slow. Mari kita lah. Ada. Leh, hang dari mana ni, Leh? Leh. Apa dia? Hang dari mana ni? Aku dah pada ni, tak ada keluar
pergi beli apa ni, barang masak. Oh ya. Yeah. Oh, mesti barang masak eh. Yang gaduh ngawek ah. Oh, yang gaduh tu yang awal-awal tu. Pasal dah elok balik beli barang masak. Biasalah kita ni gaduh-gaduh manja kan. Ah ha, ni kena nombor. Okey okey. Kau pergi beli. Sikit, hantar mana aku sikit. Ya, yeah, gue teman, gue teman. No, no, avoid North Rockford Drive. Selalu pintu belakang gue. Fucking Los Santos traffic. Saya nak beli nombor. Nombor apa? 25-90-10-10. Boleh. Dia macam mana cara dia pembelian dia, nanti dia bagi kau apa? Dia bagi kau receipt ke? Ha, dia bagi aku receipt. Okay, so kita kena tengok paper esok lah. Eh, takkan 10 kan? Alif, Alif. Kau belum cukup umur lagi, Alif. Belakang, Alif. Alif, belakang, Alif. Alif, tolong. Tolong jangan malukan abang. Yelah. Biar abang buat benda-benda. Hey, Lep, Lep, sini Lep, sini Lep. Alif, Iman, macam ni, tolong. Memang sial lah. Dah, Lep? Dah. Dia bagi aku, dia aku tadi elok dia, dia senyum kat aku. Tiba-tiba dia nampak RM10 je? Tak dengar apa-apa pun. Dia nampak budak. Lepas tu dandan dia nak marah aku. Kau aduh Lip. Apa aku benda ni Lip? Aku dah 20 tahun kata. Memang kau 20 tapi rupa kau ish. Alif, muka lah. Muka macam ni kau cakap. Budak-budak ni. Eh tak, kau apa RM10 je kau ambil? Cukup lah tu. Dia kalau RM1 kalau jackpot kali itu okay. Dia... Ya, ini kita nak buat apa ni? Ni apa? Dengan Denny kan, Denny baru pergi kan. Dia nak ajar sikit lah. Apa tu? Haa dah. Ni leh. Haa. Kau ni lambat lah kau ni. Kau tak ni, jom gerak. Nak tunggu dia bercakap lama gila tu. Ni. Oh, bawa ni. Macam mana boleh colour lain bos. Eh bos bro. Bos nak pergi mana bos? Aku tunggu je. Ibu si belakang tu. Ini jenis bangsa tak tutup ni. Tak tutup pintu. Nak haram sungguh. Bagi. Eh kita dah nak malam ni. Kita pergi tempat malam lah. Nak bawa dua. Tapi kalau ramai sangat nanti tak keluar pula ni. Keluar, takut. Dia ramai-ramai ni selalu tak ada. Tu lah. Ha. Nak try? Lupa, nak try boleh je. Ya? Nak try, okay, kita try dulu. Kita nak tengok orang belakang ni berani tak berani. Aku? Ha. Benda apa? Berani dengan apa? Wait. Kita pergi motel je, ambil ni si Duk. Kata Saleh tinggal dia lah bagai apa benda lah. Dia yang sambut. Leh, kau tinggal Duk ke leh? Tak, aku dah tinggal. Takkan masa aku bergaduh dengan awet aku nak bawa. Dia lagi marahlah awet aku. Dalam muka dia. Dia tu dalam muka macam tu. Dalam poket pun tak ada muka lagi. Kau, apa kau cakap yang tu? Tak. Kalau tu okey tak apa kan? Aku macam tadi lah kantor dengan dia tu. Tak apa. Jat, sampai lagi kita cakap lah. Tu. Hey. Oi. Nah, simpanlah kita kau. Ya, pada sini dah nampak dagu ah. Nampak oh. Kejap. Kau nak kejap. Dia nak tahu. Bila pes tak ada. Itu aku pergi pasal dia tu. Aku hantar balik aja. Jangan. Ikut. Kau jangan jadi budak bodoh. Gede. Tu lah cukup aku malah nak bawa. Hang, ada masalah ke? Tak ada. Dia nak sikit. Huyamak. Kau ada kat merah kau? Kenapa kereta ni macam ni kan? Tu lah. Wow. Dia macam mana tau? Dia macam ketut sikit.
Macam ni kan. Ni kan. Bentuk sikit. Sampai bang terus. Kau nak pergi mana ni? Aku tak tahu lah kereta ni macam lahan.